Don't forget to record the video, yeah? Udah belum nih? Start. Hi Halo, everybody, selamat sore semua. Semuanya. Welcome to the magical world of latte art. Hari ini saya akan jadi host mu. Apa nih? Jadi apa? I'm your host for today. Joined by Restu. Yoi. Jadi, halo semua. Just to give introduction sebelum kita mulai. Nama saya Sheila Philippa and I am the Indonesian champion untuk Coffee in Good Spirits 2020 and 2021. Maksudnya 2020-2021 gitu ya. Sama we are joined by Restu, which Halo. Is this year's latte art, Indonesian latte art champion. And we invite him today on our yeah. live sponsored by Jip, Bezera, and Autumn Coffee. Mantap. So, Restu, mungkin sebelum kita mulai, kita bisa ngomong apa yang, what's gonna happen, apa yang kita akan lakukan bahas. Hari ini. Bahas, ya, yes, betul. Tiga topik sih. Oke. Okay. Ya. Pertama mungkin basic latte art. Basic latte art. Karena itu basic dari segala basic. Oke. Okay. Kalau kita ngomongin basic apa nih? Rosetta, tulip, heart? Udah pasti. Heart, tulip, Rosetta. Oke. Okay. Terus nanti next-nya ada designer, simple design ya. Oke. Okay. Uh-huh. Jadi ada etching-nya juga? Free pour aja mungkin. Free pour, oke. Okay. Kita kasih free pour. Terus next-nya ada latte art pattern yang aku pakai buat Indonesia Latte Art Championship. Wah, asik. Oke, okay, kalau gitu it's going to be really exciting. Jadi yeah. Now that we know apa yang kita akan bahas sama yang belajar hari ini ya, untuk teman-teman yang lagi kalau work from home, because of the current PPKM status di mana-mana, kita di Bali juga mengalami the same thing. We know yeah. how you feel. Jadi semoga untuk live kita hari ini kita bisa banyak knowledge, bisa banyak sharing. Betul. Hari ini kita juga akan ada Q&A session. Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung tanya. Atau mau ditanyaan Mang Restu, silakan nanti after the live untuk pertanyaan di comment session di Ditunggu. YouTube. Jadi hari ini kita akan bikin tiga pattern. Tema pattern. Iya. Sama kita akan pakai coffee dari Autumn. We have the crema espresso from Autumn, which is perfect ya buat latte art. Cremanya emang kencang banget. Mantul banget. And ini kita akan pairing dengan kita mix ya. Drip powder ya. Drip powder, ada coklat. Ada coklat, kita juga ada matcha, sama yang satu lagi kita ada red velvet. Terus lu suka paling yang mana? Bubuk. Kalau sama coffee di pairing ya. Coklat, mocha, jadinya mocha kan? Mm-hmm. Jadi kayak dirty chocolate gitu ya, ada espressonya sama ada coklatnya. Betul. Oke, okay, kalau gitu, we can get started, nanti saya okay, akan pull shot. Mulai dari mana nih? Dari bebas. Maca dulu ya. Maca, ayo. Boleh. Jadi mungkin while I create the shot sama minuman, mungkin Restu bisa mulai menjelaskan basic pattern sama steaming okay. technique maybe? Jadi oke, okay, ini aku mau jelasin pattern yang akan aku buat. Di basic pattern ya, Rosetta, aku mau bikin Rosetta. Kenapa Rosetta? Karena itu salah satu basic yang bisa mengajarkan kayak, kalau misalkan kita tulip, hati itu kan terlalu mudah ya, jadi kayak, itu kayak basic, tapi dia levelnya di lumayan susah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi di Rosetta ini ada wiggle-nya juga, ada gimana kita berani atau tidak untuk menuang si flow, si susunya itu sendiri, Sheila. Uh-huh. Jadi kayak, kadang-kadang tuh kalau kita belajar latte art nih, pertama-tama tuh, kalau misalkan kita di hati gitu ya, nah itu kita kayak yang paling dasarnya kan, yang paling-paling gampang gitu. Nah ini aku mau yang di atasnya hati gitu, jadi Rosetta. Jadi okay. ada wiggle-nya itu, uh-huh. itu agak-agak susah itu biasanya kalau untuk pemula. Jadi ya kan kita belajar di pattern Rosetta, jadi pertama-tama mungkin foam-nya jadi ya nggak boleh harus terlalu tebel ya kalau Rosetta tuh. Kenapa? Kalau tebel kita wiggle, dia bakal ngegabung. Jadi ngeblok okay. gitu. Gambarnya enggak jelas ya. Lebih ngeblok ya. Jadi kayak harusnya kan tuh ada kayak spasinya tuh di Rosetta kan. Tipis-tipis ya. Iya, betul.
Pertama, ya itu dia harus stemnya nggak boleh ketebelan. Gimana nih caranya biar nggak tebel gitu kan? Pasti bertanya-tanya nih. Ya kan? Gimana caranya bikinnya tipis ya? Bikinnya tebel, ya bikinnya tipis. Jadi pas ketika stem tuh kita, ya aku share sedikit ya. Ada tiga trik nih. Ada tiga trik. Jadi trik pertama itu adalah stretch. Jadi kita harus tahu dulu nih stretching tuh gimana, bikin foam tuh gimana. Terus kedua itu ada texturing, yang mana foam yang udah jadi kita mixing lagi sama liquid milknya. Oke. Okay. Ya itu tujuannya bukan biar nggak misah ya, tapi tetap misah untuk memperlambat aja. Sama menghapus kalau misalkan ada bubble atau segala macam. Jadi texturing itu dia selain memperlambat pemisahan, menghapus bubble yang kita ciptakan ketika lagi stretch. Yang ketiga itu ada set temperature ya. Jadi kita dari awal sebenarnya udah set temperature ya. Udah set apa suhunya gitu ya. Kita biasanya kalau di susu fresh milk gitu di 50 sampai 70. Jadi itu nggak bisa melebihi 80. 70 itu udah kayak lumayan panas. Berarti nggak bisa terlalu panas ya? Nggak boleh. Karena ntar tekstur si kopi itu sendiri, tekstur si milknya jadinya nanti bakal berubah. Pecah. Betul. Yang mana tadi kita butuhnya mikro, jadinya mikrofoam ya. Jadi mikrofoam yang halus, lembut, shiny segala macam. Karena suhunya terlalu panas, dia jadinya makro. Oh, oke. Okay. Ya, jadi lebih tebel ya? Ya, selain kelihatannya kasar ya, nggak shiny itu, di mulut juga gimana? Mampilnya kurang enak kali ya? Betul. Ya, oke nih. Langsung aja ke steam ya, cobain ya. Jadi kita akan belajar all the things yang kita baru bahas pas ya. Lagi steaming. Oke. Okay. Jadi pertama itu steam stretching ya. Kita cari foam ya. Cari foam dulu. Caranya gimana? Oke. Okay. Kalau kalian pernah steam itu ada suara desis ya. Suara desis kita ngomongnya. Pernah dengar suara desis gimana? Suara desis? Iya. I thought you gonna tell me. Nah ini kayak gini suara desis. Oke, yang kita cari pertama adalah suara desis. Oke, suaranya gimana nih? Dengerin ya. Yang cet-cet gitu. Kedengeran gak? Kedengeran. Nah, itu. Setelah dapat suaranya, baru kita masukin sedikit. Jadi itu pas kita stretching, suara itu baru keluar kan ya? Betul. Itu bisa dibilang introducing air. Betul, iya benar sekali. Jadi steam sendiri adalah masukkan udara ke dalam susu sehingga menjadi foam gitu. Oke, langsung aja nih kita bikin rosetta ya. Oke, ini foamnya nggak terlalu tebel ya. Mungkin bisa kamera, kasih nih. Audience. Kalau ketebelan nanti bisa ya ngeblok. Rosettanya tuh harusnya dia ada liningnya di dalam. Oke ya, coba ya. Oke, okay. Nah, ini juga punya aku sudah masih agak ketebelan sedikit, belum yang tipis banget gitu. Tapi ya masih so good lah, so far so good ya. Jadi aku ada pertanyaan tuh, kan kita tadi ngomongin tentang temperatur gitu. Yeah. Kalau misalnya terlalu panas, itu nanti dari mikro bisa jadi makro foam, bisa jadi tebel ya. Kalau misalnya ada customer yang mintanya extra hot, ya kan? Okay. Pasti ya, pasti kita betul. Semua tahu kan. Iya, ya, apalagi daerah-daerah dingin kan. Iya, luar negeri. Yo, luar negeri betul. Kalau di Bali sih kita mana yang dingin. Oke, okay. Nah itu betul. Gimana? Kalau bikin latte art di milk yang steaming, boiling hot. Mungkin bisa dipuring, tapi pattern-nya tuh nggak yang bisa luas bikinnya apa aja tuh nggak bisa. Jadi mungkin basic aja hati, kalau nggak tulip. Okay. That's it. Jadi kayak benar-benar kayak terbatas lah ibaratnya. Sama mungkin bisa main etching sedikit ya. Ya, boleh juga tuh. Boleh juga ya. Boleh juga nanti pas di pattern terakhir nih ada etchingnya. Ya, etchingnya, etching sessionnya. Jadi mau nambah dulu? Ya. Kopi kita. Oke. Okay. Dari Oton. Biar makin semangat nih ya work from home-nya ya. Oke, nih selanjutnya ada desain ya simple desain ya free pour ya. Nah free pour berarti ini salah satu tahap yang kamu
harus bikin pas kompetisi kemarin. Betul. Jadi kalau di kompetisi itu ada dua ya jenisnya lah intinya ya. Pre-pour dan desain. Mana desain itu kita finishingnya pakai etching pen ini. Kalau misalkan yang belum tahu etching pen, nah ini. Oke. Okay. Jadi bisinya pre-pour. Pre-pour itu kita direct langsung dari milk jug-nya gitu. Jadi lebih susah dong. Susah banget. Apalagi harus bikin pattern yang original. Wah. Kreativitinya juga ya. Iya, jadi kayak ya kalau kompetisi itu jadi banyak banget sih intinya, enggak cuman kayak puring-puring gambar itu enggak. Jadi kayak benar-benar apa ya? Kompleks ya. Mungkin bisa kasih saran ke teman-teman kita yang perhaps in the future habis corona ini udah selesai mau ikutan. Ya. Mungkin kalau kompetisi ya untuk jenjang yang kayak nasional itu kan lumayan apa ya besar ya, jadi kayak mungkin yang belum pernah mungkin bisa kayak cobain dulu throwdown atau apa gitu. Oke. Skalanya kecil dulu untuk tahu gimana sih kayak kompetisi itu gitu, dapat dulu pressure-nya lah ibaratnya ya. Kalau misalkan kayak udah tahu udah sering misalkan throwdown nih next level nih berarti kan. Ya udah pelajarin ya, mungkin setiap lomba kan ada rules and regulation-nya. Sure. Ya rules-nya pelajari dulu rules-nya, jangan sampai ya ada yang salah atau gimana kan. Iya, ya, itu kan sering kan. Kalau gara-gara nggak teliti sama rules, ya. Rules-nya. Pattern-nya udah bagus, ya, nggak overtime, tapi kena DQ karena rules. Ya itu kan sayang banget tuh, regulation-nya, penilaiannya kayak gimana gitu. Pelajarin. Biasanya sih kalau di yang nasional, itu tingkat nasional, itu ada score sheet-nya ada dua sih, visual dan teknik. Technical ya, jadi kayak technical tuh kayak kita bikin espresso dari nol sampai jadi espresso gitu. Iya. Dan jadi cara membikin coffee-nya sendiri itu udah dinilai. Dinilai, jadi nah itu apa yang tadi aku bilang, nggak cuma puring-puring aja gitu. Jadi semuanya dinilai, jadi visual dan technical. Nanti di situ juga kalau dijabarin ada performance kita gitu, yang mana kita juga dinilai kayak cara berbicaranya, cara nyampeinnya masuk apa enggak kayak gitu. Jadi kayak image-nya juga gitu kita. Rapih apa enggak, eye contact, oh dan itu banyak banget. Gila banyak itu udah banget. Satu paket guys. Satu paket, jadi gak cuman bisa jago gambar aja ya, jadi kayak yang paling susah sih technically sebenarnya ya. Karena itu apa ya, kalau kadang-kadang tuh kita tahu gitu, itu bener. Tapi si judge sendiri tuh kan dia punya penilaian sendiri ya. Betul. Pas dinilai, oh itu ternyata salah gitu. Dan aku pernah itu kayak gitu, aku pikir oh ini udah bener gitu kan. Pas lihat nilainya, oh. Ternyata enggak. Tapi interesting untuk lihat kompetisi kayak misalnya di latte art ya. Yeah. Itu tuh benar-benar nge-push setiap kompetitor untuk mencari originality sama identitas dia sendiri sebagai barista. Itu yang aku senang dari latte artis. Kayak di Bali tuh kita kan dapat lucu-lucu orderannya ya, Bo. Betul. Nah, orang bule kan seneng lihat yang latte art, terus kayak mereka tuh enggak paham kompetisi. Yeah. Mereka tuh cuma lihat restu sebagai orang yang kreatif, ya, kayak gitu original, lebih. Mereka untuk bikin beruang kayak apa kayak. Terakhir sih ada yang ini apa namanya request ya, mau masa depan kayak future. Masa depan ya gimana aja. Terus udah main apa? Monkey. Nggak tahu soalnya kan mau gambar apa kan. Jadi kayak udah bingung ya udah aku gambar yang terlewat yang saat itu aja udah kayak misalkan ya udah gambar monyet deh gitu. Tapi dia happy. Ya alhamdulillahnya dia terima sih gitu. Tapi nggak tahu dalam hatinya gimana ya. Oke, ini nextnya ya. Nextnya itu simple design lah. Kita pakainya pre-pour nih. Oke, kita aku mau gambar ini sih. Ini pattern aku bawa. Ini pattern kompetisi juga. Oke. Ini nggak simple sih sebetulnya. Tapi bisa lah untuk di guide ya pas. Iya, iya, iya. Jadi rabbit playing piano. Jadi ya ini dulu aku bawa 2019. Oke, berarti sebelum kompetisi ini, previous competition yang lu juga menang. Iya, tapi itu waktu lagi regional. Ya, aku bawa di regional. Cuman saat itu mungkin puringnya kurang, eksekusinya kurang mantap, jadi kayak jurinya agak bingung itu apa. Oke. Ya semoga ini jadi ya. Kita coba dulu. Pasti dong, champion ya, itu loh. Ya. Champion nggak luput dari kesalahan juga loh. Oh benar. We're still humanity end of the day. Oke, kita mulai steam ya. Seperti tadi, kita cari foamnya. Ini sekarang foamnya aku agak
masukin ke medium, nggak tipis seperti tadi yang Rosetta ya. Ingat ya, stretch dulu, cari foam. Oke, setelah itu kita mix. Ketika kalian mix itu nggak boleh ada suara lagi. Ya, nggak boleh ada suara yang tadi yang desis itu, dia nggak boleh ada suara lagi. Soalnya kalau misalkan pas lagi texturing keluar suara lagi, ya berarti foamnya nambah dong. Iya. Dan nanti ada bubble-bubblenya juga itu. Oke. Nah, nih biasanya sih kalau ada bubble aku knock di sini sih di meja. Cuma kalau misalkan lagi lomba juri di depan ya paling ya excuse me, kita harus ada ya gitulah. Ya. Ada poinnya juga di situ. Detail ya. Oke, kita mulai. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, kita juga di drip itu kita nggak jual bubuk ya, kita juga jual sirup gitu. So if you would like to contact us untuk wholesale, perhaps contact us via Instagram and also available via email. Oke, yang pertama nih tulip dulu nih buat badannya. Kemudian Rosetta untuk bagian piano dan bagian ibaratnya alasnya ya. Sisanya Rosetta langsung ke drag untuk finishing pianonya. Terus terakhir nih bagian kuping dan muka kita menggunakan drag style juga. Mungkin ini bukan desik ya jadi masuknya untuk drag. Ini udah agak naik sedikit kan. Oke, kita finishingnya pakai dragging semua. Dragging dan drop ya, sorry. Oke, seperti yang ngelihat di sini. Taram, silakan. Ini saya. Wah. Lihat. Tuh. Asik. Coba guys, maybe write down in the comments ini kira-kira kayak kelinci main piano enggak ya? Enggak kayak emang. Emang. Emang main piano itu. Jadi, itu dah selain sulitnya menciptakan pattern kayak misalkan kita harus bikin pattern baru gitu kan. Iya. Nah itu yang susah tuh harus jelas gitu, nggak boleh confusing. Betul, mungkin what you see, kayak lu bilang, judges-nya tuh nggak lihat yang sama. Nah itu, jadi PR-nya tuh bener-bener kayak banyak kalau misalkan start dari awal ya. Benar. Gitu. Cuman ya dari situ kita belajar sih gitu. Ya. Gimana caranya bikin pattern kan gitu kan. Sama kita juga learn from mistake, terus betul. Kita dapat habis kompetisi, kita bisa tuh dapat saran dari judges-nya gitu. Oh iya. Dia lihat kan pattern-nya, kenapa lu kayak gini gitu, atau dia kasih tahu gitu. Maybe it's not the answer to the problem, tapi certainly mereka juga bisa kasih advice lah untuk kompetisi berikutnya. Iya, jadi ya curhat gitu. Jadi sebelum kita move forward dengan pattern terakhir, kita ada ad break dulu dari all of our sponsors dari Drip Flavor, Button, sama Becerra. Okay. Naik ke atas. Oke, balik lagi bersama kita nih, ya kan? Oh, udah? Sudah. Oh, ya. Belum ngopi ya, Pak? Beneran, hari ini aku kurang ngopi loh. Tapi sekarang guys, aku tuh nggak minum kopi yang banyak. Alkohol yang banyak, unfortunately. Wow. Preparasi, kita kan yang harusnya ke Taiwan tahun ini. Persiapan untuk kompetisi, betul. Udah mulai latihan nggak tuh? Udah sih. Udah ya. Latihannya tadi masih di otak. belum yang do it, soalnya masih mikirin patternnya dulu kayak gimana, belum dapet kan. Betul, kurang betul, satu sih, jadi ntar tinggal 3 bulan kan, nih pas nih belajar. Udah. Sama lu juga udah ada pengalaman pas ke world juga kan ya, kita pergi bareng ke Berlin. Oh iya. Iya. Yoi. Lagi musim dingin tuh gitu ya. Iya. Terus pertama kali si Restu juga traveling internationally, Singapura aja. Dia belum pergi loh, Malaysia nggak, belum. Ya, tapi itu namanya rezeki kan? Iya. Yeah. Langsung ke Eropa coy. Oke, okay, jadi kita akan go to the next team, yaitu next, yang terakhir. Betul. Untuk pattern kompetisi. Oke, okay, ini kompetisi pattern, jadi aku mau bawa Danki main gitar ya, Danki playing guitar. Oke, okay, itu biar nyambung. Yang lu pakai. Iya. Oke. Okay. Jadi tadi dari pertama ada Rosetta, terus kedua ada
rabbit playing piano. Nah biar ada yang nemenin lah ibaratnya gitu. Nah, terus untuk pattern yang ini, lu akan what art are you gonna do? Kayak misalnya ada tulip, ada dragging, ada apa aja yang kita explore. Nah kalau yang terakhir ini, dia kan Danki playing gitar tuh. Aku basicnya ada tulip, rosetta, ada slow seta, ada drop, ada drag. Jadi warna 6 sama etching kan? Iya, jadi etching itu termasuk juga. Style juga kalau misalkan kalian mau bikin pattern terus bisa mix sampai ada segini 6 style. Ya itu dapat nilai plus lah ya. Tapi enggak cuman kayak nge-mix doang ya, itu harus benar-benar successfully ya. Jadi kayak kalian nge-mix terus sukses bikinnya. Nilainya besar. Jadi enggak belepotan. Iya, kayak gitu. Enggak faded. Dari score sheet, judgment apa yang lu paling kayak, oh ini pokoknya gue gak bisa fail gitu, gue harus dapetin gitu. Kalau kita buka score sheet sih kan di situ ada identical, ada contrast, form, visual form ya. Visual form, ada nanti harmony size, patternnya, penempatan ya. Ada nanti ada, terakhir tuh kalau gak salah ini ya, surprising ya, something kayak gitu. Performance gitu ya, all performance-nya gitu. Yang mana dulu ada kreativitas, cuman kreativitasnya udah digabungin ke itu, yang performance itu. Oke. Okay. Ya kita di situ ada yang dikali 2, ada yang dikali 2, ada yang dikali 4 gitu. Nah, tapi nggak semua kolom itu dikali 2 nilainya. Jadi ya kita ambil yang poinnya bisa dikali 2 itu. Kejarnya di sana sih gitu. Kejarin poin yang paling tinggi ya. Iya, poin yang paling tingginya gitu. Sama itu kan visual. Ya kan nanti di technical itu kan juga ada tuh. Yang mana tuh yang paling krusial tuh espresso. Ya itu espresso, maksudnya kadang-kadang orang nyepelein gitu. Wah yang penting latte-artnya bagus kan, enggak gitu. Padahal nilai espresso sendiri nilainya lumayan cukup besar. Oke, jadi dari kremanya sendiri ini harus bagus ya? Iya betul. Tapi sebelum nyampe krema itu ada apa namanya, kayak timing brew-nya gitu. Brew time-nya itu kita dihitung gitu, dicek sama jurinya gitu. Jadi kalau misalkan ke kompetisi gitu, kita nge-brew apa espresso itu minimal 20 detik. 20 detik minimal. Minimal. Dan terus, itu nilainya dikali 4, enggak salah. Terus lu tuh bisa lihat enggak timingnya? Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi itu benar-benar kayak feeling aja gitu. Benar-benar kayak harus dilatih gitu. Biasanya sih ngitung dalam hati sih. Nah kira-kira gue tadi 20 detik gak ya? Nah itu, ayo. Nah tapi kopinya juga itu juga ada ini loh. Di, pengaruh kayak, ya? Iya kopinya pengaruh banget. Terus ada di rules regulation-nya juga ada kayak kopinya misalkan kematangan roasting-nya harus gini gitu. Oh. Kayak harus gelap gitu. Kayak yang kita pakai sekarang nih. Ya yang kayak punya Oten sekarang ya, yang krema espresso. Mantep banget buat latte art. Ya kremanya ini tebel banget. And bagus. It's really consistent. Terus kalau misalnya teman-teman yang nggak punya mesin kopi di rumah, jangan khawatir, bisa pakai bubuk drip flavor. Oh benar, itu ide bagus. Iya. Digantiin kremanya ya. Iya, jadi kalau misalkan nggak punya mesin, ada solusinya, drip, ya powder ya, ada matcha, ada red velvet, sama coklat. Gitu. Nah ini kita bikin yang coklat nih sekarang. Oh ini coklat sama espresso jadi mocha. Espresso. Ya teman-teman kalau misalnya yang cuma suka kopi doang bisa espresso doang dihajar, tapi kalau misalnya mau coffee and something sweet or something different kayak fusion gitu, digabungin aja sama drip flavor bubuk, yang mana yang lu paling suka sekat aja. Or kalau misalnya you don't want any coffee terus mungkin malam-malam butuh latte atau apa gitu, itu juga bisa pakai bubuknya doang. Oke, udah siap? Sebelum nih menuju puring dan etching. Aha. Jadi sebelumnya kita siapin dulu nih. Ada tisu sama etching pen. Jangan pakai toothpick atau tusuk sate ya. Kenapa ya? Kenapa enggak boleh pakai? Hygiene-nya dinilai juga. Oke. Okay. Jadi itu ya kita belajar dari kafe dulu lah ya. Betul. Karena kebiasaan yang kita lakuin di situ bakal dibawa ke stage. Iya, betul. Terus ada cup kecil nih untuk wadah tempat si foamnya, sisa foam. Oke. Okay. Ya nanti untuk finishingnya, yang detail-detailnya kita masukin ke situ. Oke, okay, jadi etching tuh nggak cuman pas di dalam coffee-nya ya? Iya, kan jadi kita ambil foam juga ya? Foamnya kita pisahin dulu gitu. Oke. Okay. Oke ya, kita steam lagi. Ini aku pakai
foamnya yang medium, medium, nggak begitu, nggak tipis, nggak tebel. Oke. Okay. Ya. Yang sebelum-sebelumnya itu, yang Rosetta itu tipis. Kalau Rosetta rekomendasinya tipis. Tapi kalau misalkan kenanya medium juga nggak apa-apa. Okay. Jadinya tadi kayak aku itu jadi kena medium, middle aja sih. Ngejarnya tipis kan. Gitu. Oke, kita mulai ya. Eh, salah. Atas. Nah, kita bisa dengar dari suara itu. Kalau misalkan sebentar doang kan? Iya. Dengerin suaranya, terus tarik sedikit, masukin. Iya. Jadi si stimonnya itu kalau misalkan kita masukin agak dalam, nah udaranya susah masukkan jadinya. Nah, okay. Itu texturing jadinya. Oh. Ya, jadi kenapa kalau texturing itu dia kita masukin jadi biar udaranya enggak gampang masuk. Oke. Okay. Enggak tambah tebel ya. Iya, jadi oke okay, kita mulai. Taruh dulu sini. Oke, okay, bismillah guys. Good luck. Mungkin bisa dideketin biar audiensnya bisa lihat. Eh, udah lama loh enggak bikin ini aku. Oh ya? Iya. Dong kita yang gitar ya. Iya nih, oke okay, kita mulai aja di sini. Gimana gini ya? Donkey playing guitar. Oke, bass pertama kita masukin 2 tulip di bawah. Ya, baru kemudian bagian kepalanya pakai Rosetta. Ini kalau kedua kita buang dulu sini set. Di situ Rosetta. Ini ceritanya lagi di bawah daun gitu, guys. Tangan-tangan sama itu apa bagian gitarnya di drag, terus kepalanya aku drop bagian ya agak melingkar sedikit. Oke, ini untuk basicnya ini sih kamu lihat kayak gini flipurnya. Jadi ini sebelum ya tulip sebelum diacing nih sebelum di finishing. Mm-hmm. Jadi ditulip dulu kan. Terus ada Rosetta nih untuk bagian kepalanya. Terus ada Rosetta. Ini Rosetta. Terus ini di dragging. 1, 2, 3, terus ini drop. Oke. Okay. Ya, ini sekarang aku mau finishing ya. Finishing. Ini buat ngelapnya. Jadi kita mulai dari bagian gitarnya dulu. Ini inspirasi nih. Waktu lagi, kan ini kan aku bawa ke Berlin kan? Iya. Uh-uh. Ya, jadi pas lagi latihan tuh aku belum dapet gambar apaan ya gitu kan. Masih bingung ya? Iya, masih oh itu waktu di masih nasional ya. Jadi kayak aku kan masih lagi nyari-nyari kan. Mm-hmm. Sampai malam tuh kan latihan. Gambar apaan ya gitu. Tiba-tiba kan aku nyetel ini, nyetel apa? Musik Metallica. Agak aneh sih ya latihan lagi. Gue sih gak kebayang ini inspirasi dari lagu Metallica sih. Enggak, lagi intro kan ada gitarnya kan. Terus kayak, kan mikirnya belum pernah ada tuh apa gitu kan. Nah, langsung kayak, oh gitar belum pernah dibawa nih kayaknya nih. Gitu. Akhirnya kayak, oke, okay, cari-cari kan, dapatlah Donkey main gitar. Kenapa Donkey? Kenapa nggak hewan yang lain? Nah, ini aku agak lucu juga sih. Aku waktu itu kan di HB itu ada customer. Hmm. Yang mana dia suka kerja di situ. Terus kayak, suka pakai wifi kan? Iya. Terus, suatu ketika tuh, Wi-Fi yang di HB tuh ini lemot gitu loh. Oke. Okay. Terus dia komen gitu, komen kan. Kenapa Wi-Fi lu? Dia tiba-tiba ngomong kayak agak pelan lah gitu. Pantesan tadi gue makan sih dia ngomong kayak yeah, it's slow like a donkey gitu. Dia bilang terus kayak wow itu kayaknya belum ada yang bikin juga gitu. Kayak emang kayak bener-bener kayak ya itulah namanya kan imajinasi ya kadang-kadang kayak. Dapatnya tuh kayak at waktu yang random ya. Random gitu. Random banget. Jadi kayak lumayan aneh sih. Cuman pas digabung-gabung jadinya ya ginilah. Donkey playing guitar. Iya. So inspired by a HB customer yang complaining about Wi-Fi and Metallica. Amazing. Yo, ini okay. Final pattern-nya? Yo, ini udah di finishing nih. Wah. Cakep. Udah kayak Disney character itu. Iya enggak sih? Kasih nama apa nih? Ya gitu. Jadi buat misalkan teman-teman nih yang mau belajar gimana sih bikin pattern tuh? Wah, itu kan banyak yang nanya itu. Iya, atau misalnya yang mau mulai latte art mereka juga agak bingung mana mulai dari mana.
Nah, kalau misalkan pemula mungkin ya basic, ya ada basic semua. Hati, heart, tulip, rosetta, drake, termasuk steam milk, ya itu juga harus apa namanya bisa lah di luar kepala gitu, karena nanti pas competition tuh kita udah nggak bisa mikir kayak ini gimana caranya, ini gimana karena bisa. Ada masalah lain yang harus dipikirin. Betul. Nah, untuk nextnya setelah udah tahu basic segala macam, ya kita combine itu semua. Jadi misalkan kita combine hati sama tulip gitu, tulip sama rosetta misalkan, terus setelah itu barulah nih next stepnya gitu kan, bikin pattern yang udah ngebentuk. Nah, biasanya sih kalau aku cari dulu di Instagram. Oke. Championnya siapa aja, gambarnya apa aja, pasti kan kita cari yang belum pernah ada kan. Oh iya. Untuk ya untuk originalitinya. Iya, karena ya itu lumayan cukup besar lah nilainya gitu. Betul, sama kadang-kadang tuh kita mikir kayak, oh ini mungkin it's never been done before, tapi kalau kita lihat dari champion sebelumnya, ternyata udah dibikin. Ya, lagi. Makanya kadang-kadang disangkanya kita jiplak atau gimana kan, gitu. Gak enak sama yang champion sebelumnya, makanya paling enak sih, ya maksudnya paling rekomend sih bikin pattern sendiri. Cuman emang itu agak PR ya, lumayan agak susah. Cuman ya tipsnya sih mungkin kalau untuk cari pattern ya, biasanya ya pertama itu cari pattern yang belum pernah ada. Oke. Kedua, biasanya kalau aku carinya kalau nggak Google, Pinterest gitu. Pinterest, kan. Pertama paling gampang ya paling hewan. Ya, hewan. Terus mungkin ya bisa, mungkin bisa kendaraan juga bisa. Oke. Ya, apapun itu bisa digambar ke dalam latte art gitu. Jadi nggak nyusahin lah gitu, maksudnya tinggal ke kitanya aja gitu. Bisa apa enggak kan gitu. Terus mungkin next-nya setelah tahu nih mau gambar apa, nah kan combine nih pemilihan basicnya itu apa gitu. Itu agak susah sih kadang-kadang di situnya. Ya karena kadang-kadang kita udah dapet idenya, udah dapet kayak temanya, terus pas eksekusi ternyata jelek ya. Ya itu jadi kayak harus benar-benar kayak tulip dan rosetta gitu, nyambung nggak ya gitu. Okay. Kayak basicnya kayak gitu sih. Guess one dong. Soalnya bukannya tulip sama rosetta ya? Ya ada yang pakai itu juga. Mungkin kalau basicnya mungkin rosetta dan drake, rosetta, drake sama hati untuk palanya. Oh iya. Ya itu kayak gitu. Terus mungkin lastnya ya kalau misalkan untuk trik carinya, setelah tahu gimana eksekusinya, ya mungkin ya tinggal repeating aja. Oke, terus nanti dari situ, dari steaming milk, pulling short, terus bikin pattern semuanya jadi konsisten. Iya, gitu, jadi itu dari awal kita nggak tahu apa-apa sampai kita bisa buat gitu dan ikut kompetisi. Nah kalau ikut kompetisi nanti adalah bisa baca ya, di rulesnya kan ada tuh di world. Ya, di ini di. It is online for everybody to see untuk rules and regulation. Unless kalau kita ngomongin throwdown, itu pasti gampang. Gampang, kadang-kadang biasanya shotnya juga ditarikin ya. Iya, di pull shotin gampang ya, di lebih gampang. Kalau untuk throwdown tuh lebih kita nggak usah mikir banyak-banyak lah. Kita cuman just kayak duit aja udah. Karena gitu. Patternnya juga akan disediain kalau nggak salah ya. Iya, jadi biasanya patternnya udah disiapin sama panitia, kita tinggal ikutin aja. Oke, jadi kalau kayak gitu kawan-kawan mungkin untuk steamingnya doang kali ya yang harus difokusin. Bener, itu steaming itu kadang-kadang ngikutin mood. Jadi sensitif itu, agak sensitif. Misalkan lagi emosi kan, ketebelan gitu. Enggak. Itu tetap sih kita harus kontrol kalau emosi. Emosional ya, harus pro lah. Maksudnya kalau ada customer seperti pendekar yang datang, kita harus sabar, oke? Ya intinya gitu sih. Oke. Ya. Jadi kita tuh with all of the patterns udah dieksekusi, kita kan mau masuk ke Q&A. Jadi sebelum kita Q&A, mungkin kalian butuh berapa waktu untuk mikir apa yang harus tanya si Restu gitu. Kita nggak tahu kapan yang dia mau live lagi gitu. Satu aja yang nanya buat teman-teman kan banyak. Iya, bisa. Tapi while we're waiting, kita akan running ads lagi. So stay tune, everybody. Thank you.
Welcome back to the magical world of latte art. Yo, jadi kita sebelumnya kita udah bahas 3 tema dari Lestu sendiri. Maybe kita bisa rundown lagi apa yang kita bahas. Iya, boleh. Jadi yang pertama. Tadi kan basic ya. Basic kan, kita udah ngomongin basic latte art tuh gimana, apa aja yang di... Ya maksudnya basic, itu tips yang sedikit lah. Maksudnya lebih detail lagi tuh ada. Cuman karena waktunya terbatas, ya... aku pilih yang paling pentingnya tadi di mana itu ada steam kan, ya stretch, terus ada texturing, kemudian ada set temperatur. Nextnya ada ya itu aku pouring di red velvet ya tadi, desain latte, jadi free pour yang mana tadi gambarnya itu rabbit playing piano. Okay. Terakhir tadi ada pattern condition ya yang mana aku bikin Danke playing guitar. Okay. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A, sebenarnya aku ada satu pertanyaan yang tadi aku lupa nanyain. Gimana nih? Wah, pertanyaan apa nih? Berat banget kayaknya nih. Jadi, tadi kan kita baru bilang, kalau misalnya ada teman-teman yang nggak punya mesin coffee di rumah, mereka bisa pakai drip flavor powder untuk replace kremanya itu. Betul. Ya, apa bisa. Bedanya kalau kita bikin nih krema sama bubuk? Kalau misalkan, ya perbedaannya ya? Ya. Kalau kita puring itu gimana ya gitu? Ya. Kalau di kopi kan dia udah biasa kita puring nih. Ya. Ya, itu sama susu tuh dia klop lah ibaratnya krema and milk ya. Cuman Indian kalau misalkan kopi, ini kok ngomongin kopi dulu lah kita ya, sorry. Oke. Okay. Kopi yang kita pakai sekarang kan dari Oten, yang mana itu klop banget dengan susu yang kita pakai hari ini gitu. Oke. Okay. Selain dari keklopannya itu, dari kopi itu dia, ya tau lah roastingannya kan ada yang light, medium. Yang jadi, ini sih pasti dark sih, kita bisa lihat emang khusus ya buat latte art. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau untuk latte art sendiri, ya kalau kita ngomongin untuk latte art itu paling bagus yang dark. Ya, ya untuk mendapatkan tingkat kontras yang bagus gitu. Jadi perbandingan warna antara susu dan krema itu benar-benar kayak beda banget nih, putih ya susunya ya foamnya, krema coklat gitu. Oke. Okay. Jadi nggak pucet juga, nggak pale warnanya tuh. Jadi kalau misalnya kita pakai, ya kita bisa juga sih pakai yang light, cuman kan nggak kekejar warnanya. Betul. Kayak gitu. Terus kalau puring di coffee, ya mungkin ini ada single shot atau double shot gitu. Ya. Paling enak kalau buat latte art, ya itu di double shot gitu. Cuman kalau misalkan kita nggak suka kopi yang terlalu strong, ya single shot juga bisa gitu. Okay. Tapi kalau rekomendasi untuk pouring, biar lebih gampang, ya itu mungkin pakai double shot. Sama gitu. Mungkin dengan glass size yang ini ya, single shot piccolo kan juga bisa kalau Oh iya, tapi itu strong banget kayaknya ya. Kayak ditabok kayaknya. Oke, okay, next-nya mungkin di powder. Nah ini kalau powder tuh emang dia agak tricky sebenarnya. Oke. Okay. Ya beda banget sama kopi gitu kalau kita puring gitu. Pertama tuh dia lebih lentur gitu. Oke. Okay. Ya jadi lentur tuh ya kalau kita puring mungkin walaupun itu agak tebel dia, kita puring nih kan harusnya lumayan tuh besar dari milk jug-nya gitu. Dia bakal kayak nge-wash gitu ya. Ya lebih kayak lentur kan. Jadi kayak kedorongnya gampang gitu. Kalau kita bikin tulip tuh kita nggak harus yang dorong banget gitu. Jadi kita cuma kayak tuang sedikit aja dia udah kayak langsung megar nyebar sendiri. Density-nya gitu. Kalau kita ngomongin gitu. Krema sama bubuk. Jadi kalau misalkan kalau pakai powder tuh kita harus lebih, mungkin steamannya ya, kita harus lebih agak tebal sedikit. Oke. Okay. Ya, kalau kita mau main yang combine. Tapi kalau kita mau main yang Japanese style, Korean style, yang wiggle gitu-gitu, it's good, pakai yang apa, yang tipis juga tipis bagus. Sama-sama. Ya, kalau kita mau combine, kita pakai yang middle aja, jangan terlalu tipis gitu. Oke. Okay. Ya, terus setelah itu puringnya mungkin kalau yang misalkan kita combine antara misalkan Rosetta tulip dan dragging segala macam, itu puringnya kita nggak bisa yang kayak di kopi kan kita bisa kayak lebih agresif ya. Iya. Lebih cepat gitu. Nah, kalau di powder tuh kita harus lebih hati-hati. Oke, okay, harus lebih gentle, delicate kali ya. Iya, lebih kayak careful. Jadi kayak kita untuk ngejaga si harmony size-nya kan kayak
bentuknya tuh biar dia tetap di situ gitu. Soalnya kalau kita putar dikit kadang-kadang dia ikut gitu. Oh, kalau di powder. Okay. Jadi kayak kita turn-nya gitu juga harus kayak pelan-pelan. Ya, harus hati-hati. Kayak gitu. Jadi benar-benar kayak bedalah sama espresso gitu. So this is for all our friends yang tadi gak ada mesin kopi di rumah, itu tips and tricks tadi untuk pouring sama powder. Iya. Yeah. Nanti steamnya gimana? Aku tanya gue. Iya, ya kan? Pakai French press. Iya. Bisa beli di Oten juga, banyak loh di French press. Di Oten ada juga kan jualan. Jual. Wow. Oten kan enggak cuma jual kopi, mereka juga jual equipment coffee. Iya, jadi mungkin caranya tuh juga kadang-kadang ada yang mungkin ya kalau kita pemula kan enggak tahu caranya gimana tuh. Heeh, pakai. Ya, ini aku kasih tips dikit kali ya. Ya, jadi kalau pakai French press tuh kita panasin pakai mungkin ya panci. Oke. Okay. Ya atau kalian punya panci atau apa yang kecil untuk manasin susunya, panasin, masukin ke French press-nya, ya itu kita naik turunin. Bikin foam-nya itu. Iya, jadi kalau kita keluar full gitu, terus kita langsung masuk ke susunya, itu ibaratnya di sini kita inject stretch-nya. Itu kayak stretching-nya. Ini tuh ketika kalian keluar dari susu terus kalian masuk, nah itu kita bawa udara kan. Oh, nah, jadi itu menciptakan foam-nya di situ. Jadi kalau kalian turunnya banyak gitu kan, gitu. Ya foamnya jadi bakal tebel. Ya intinya untuk mengatur si foamnya di situ sih. Gitu. Ternyata PR banget ya. Gue sih di rumah kalau misalnya mau latte art, gue pakai aero latte aja. Yang electric apa tuh? Oh iya, iya iya. Pakai itu juga bisa. Kalau nggak beli mesin aja, Bezerra. Kalau nggak beli mesin aja, betul. Yang kita pakai hari ini dari Bezerra. Iya, bisa kok di rumah nih. Iya, ini kecil, compact. Ya. Ini nggak nyampe lah satu grinder, satu mesin kopi, size-nya ada coffee machine and grinder, ya. Compact size. Steamannya juga, maksudnya untuk, ya ini kan nggak kecil ya mesinnya, tapi steamannya. Iya, ya, powernya tuh kayak tadi kenceng banget ya, stretchingnya nggak usah terlalu lama. Ya, untuk steam tuh udah mantul banget, espressonya juga kayaknya udah bagus. Oke, okay. Gitu. So you hear that? Ya. Reviews from the Latte Art Champion himself. Gitu. Oke, dan jadi sekarang kita akan masuk ke Q&A session. Iya. So okay. To all of our friends who are interested yang mau tahu lebih banyak dengan tips yang kita bahas hari ini atau misalnya ada yang kurang jelas perhaps atau mungkin ada sesuatu yang lagi during PSBB PPKM ini mungkin ada yang eksperimentasi atau mungkin ada yang mau coba something new di kafe sendiri. Iya betul. Just hit us in the comment section apa yang mau ditahu lebih. Iya. Ya. Mungkin ada pertanyaannya. Oh, it seems kita ada satu pertanyaan. Oke, langsung ambil aja nih. Iya. Oke. Oke, boleh deh bacain deh sih apa ya, tuh. Iya, iya, iya. Cara buat dari Iksan Dowski. Cara buat kontrol flow latte art gimana bang? Flow lagi pouring ya berarti kayaknya maksudnya. Art, flow lagi pouring ya. Ini sebenarnya ya ini pertanyaan bagus sih sebenarnya nih, bagus banget. Karena itu sesuatu yang jarang ditanyain ke aku juga sih. Gitu biasanya kita pouring tuh ya pouring-pouring aja, kita nggak tahu itu flow-nya gimana gitu kan. Kadang-kadang ya lebih fokus ke hasilnya. Gitu, lebih fokus ke hasilnya. Nah ini pertanyaan bagus nih, flow-nya gimana cara ngaturnya gitu. Ya seperti yang kalian tahu, kalian mau nuangin ya tinggal atur ininya. Cuman biasanya kalau aku belajarnya pakai air. Ya biasanya untuk belajar menstabilkan untuk si ngatur flow-nya itu sendiri, belajarnya bisa pakai air. Oke, ya, misalkan kita pakai kopi sama ya, kita pakai ya, milk. Ya. Jadi sebelum pakai kopi kita belajar pakai air dulu gitu. Ketika kalian nge-mix si espresso dan si susu, si foam ini, misalkan kita mix nih. Nah, kadang ada yang tangan kanan yang bergerak atau tangan kiri aja. Nah, kalau untuk rekomendasi, mungkin kalau untuk mix ya, itu bisa flow-nya bisa gini. Oke, dari keduanya, tangan kirinya ya, itu. Keduanya. Karena
kalau misalkan kita yang gerak yang kanan doang nih, yang kanan aja gitu ya, kita kan ini ngomongin flow ya jadinya. Jadi pas kita maju gitu, flow-nya besar. Kita mundur, flow-nya kecil. Oke. Okay. Yang mana itu bakal ngaruh ke kontras. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang kalau misalkan dia flow-nya besar tuh dia membawa si foam yang dari milk jug langsung ke permukaannya. Jadi kadang-kadang jadinya wash atau misalkan mungkin nggak kontras. Nah, kalau misalkan flow pas lagi puring, ya itu lebih ke jam terbang sih jatuhnya ya. Dengan latihannya menggunakan air. Jadi kalau misalkan tergantung dari misalkan basic pattern itu sendiri gitu. Misalkan kalau hati gitu kan, ya mungkin kalau hati aku bisa sebut flow-nya dari pertama mungkin kita pelan. Selain pelan itu kita harus tahu dulu spotnya di mana gitu kan, baru ke flow. Jadi kayak spotnya, kalau misalkan kita mulai hati itu, ini kalau kalian lihat gelas gitu ya, ya kalian pegang gelas lah ibaratnya gitu ya, kalian tarik di senternya, tengah misalkan, nah itu bagian untuk spot yang mulai untuk hati itu di bagian tengah tapi ke atas sedikit. Oke. Ya itu tujuannya biar simetri juga gitu. Ya jadi flow-nya tuh mungkin kalau untuk hati dari pelan, ya mungkin kalau dijabarin gitu ya, pelan, mungkin langsung ke besar, ke besar, setelah besar langsung cut gitu. Tapi intinya itu kalau misalnya kita mau latihan flow itu ya, dari awal kita emang harus tahu dari arus air yang kita dorong. Iya, iya betul. Jadi kayak pertama mungkin nggak boleh putus-putus flow-nya gitu. Jadi kayak kita harus kayak keep flow gitu loh. Jadi nggak boleh ada yang kalau kita pulling itu kayak misalkan berhenti gitu. Yeah. Nah, itu nggak boleh. Terus ketinggian juga nggak boleh. Gitu. Oh. Kadang-kadang kalau ketinggian kan dia nyiptain apa bubble juga. Betul betul gitu. Betul. Oke, okay, so ya mungkin gitu untuk flow ya. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama untuk Kak Iksan ya, hopefully itu menjawab pertanyaannya. Ya. Kita ada dua pertanyaan lagi. Wow, oke. Okay. Apa tuh? Yang kedua, standar untuk latte art UHT. So we're talking about not fresh milk gitu. Okay. Milknya berapa ml, Kak? Milknya berapa mili? Berapa mili? Oh, kalau mili ya, ini tergantung jugnya nggak sih? Kalau mili tergantung cupnya dulu. Oke. Okay. Misalkan kita pakai macchiato, gitu kan nggak mungkin kita steam seliter kan? Iya. Kita lihat cupnya dulu, gitu. Tapi kalau misalkan kalian nanya minimal kalau misalkan steam di milk jug kecil berapa, minyak besar berapa, ya itu jawabannya kalau misalkan di milk jug intinya itu minimal sepertiga. Oke. Okay. Sepertiga milk jug. Kenapa? Karena kalau kurang dari itu, itu jarak antara permukaan dan bagian bawahnya milk jug itu terlalu dekat. Oh, I see. Gitu. Yang mana kita butuh jarak untuk texturing tadi. Betul, betul. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada jaraknya kita ya udah stretching terus. Jadi foamnya tebel. Heeh, benar. Sama jadi panasnya jadi lebih cepat juga kan. Betul, ya? Betul. Terus maksimal itu 3/4. 3/4. Jadi harus dikasih spare sedikit gitu. Oke, okay, jadi pasti ada waste sedikit berarti ya kalau gitu. Ya, ada waste. Kalau misalkan kalian pintar-pintar ya, mungkin misalkan kita pakai cup yang 120 gitu, kita masukin jangan 120, masukinnya 100 karena susu sendiri dia kalau di steam tuh bakal mengembang. Jadi ya, jadi kita kasih spare 1/4 itu untuk foam. Oke, okay, sip, ya, sip, sip. Seperti itu. Wah, pertanyaan jadi banyak banget nih. Jadi mungkin kita akan ngefilter ya, karena tadi kan kita ada lumayan banyak waktu ya untuk compile Q&A-nya gitu, sama karena kita timing sekarang udah mepet. Ada pertanyaan yang saya pilih yang menurut aku sih kayaknya kece. Ya, maybe fun juga bisa dibilang fun. Jadi kan tadi kita ngomongin technical juga terus. Oke. Okay. Pattern-pattern buat kalibrasi biasanya apa? Wah, pattern kalibrasi. Pattern buat kalibrasi sih, ya tergantung nih kita mau lomba misalkan ya. Pasti ya aku lebih repeating ya pattern aku sendiri yang aku bakal bawain gitu. Jadi misalkan aku besok nih misalkan Taiwan, next year November di Taiwan. Semoga. Ya misalkan patternnya arwana nih yang lagi booming kan, arwana nih. Ya udah, aku lebih keep trainingnya ya. Keep arwana duit, doang. Arwana terus gitu biar memory muscle-nya dapat banget juga, gitu. Udah jadi kayak second nature kali ya. Iya, jadi kalau misalkan
Tergantung sih. Jadi kalau kalian misalkan ikut drawdown gitu, biasanya kan dikasih pattern tuh. Ya kalian harus curi-curi sedikit tuh patternnya apa gitu kan. Ya udah, pemanasannya warming aja pakai itu aja gitu. Pattern yang bakal dipakai aja gitu. Kayak gitu. Okay, sip. Kalau gitu, thank you so much Restu untuk your time today. Tapi sebelum kita closing, I would like to add, thank you very much to all of our sponsors today. As a Drip Flavor Ambassador as well, also thank Otten and Bezera and also Restu. Dia itu untuk bulan ini akan ngomongin tips and tricks latte art gitu. So not only on the Drip Flavor page, but you can also go to his social media untuk mengakses beberapa tips. Sama yang tadi kita ngomongin, bikin latte art pakai French press, suka French press, terus aero latte, terus habis itu coffee, itu semua bisa didapetin di Otten Coffee. Wow, especially yang kita pakai and recommend today itu yang kita pakai crema espresso. Emang sangat direkomendasi buat latte art. Okay then, have a good evening everybody. Thank you so much for joining the live. And don't forget untuk subscribe for Otten's YouTube, Jip's YouTube, and follow us all on social media. Thank you and have a good night. Okay, thank you. Bye.